Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Sayen dan OSN sambil mendengarkan musik. Anak-anak, kita melanjutkan tentang bilangan bulat yang kedua, yaitu tentang perkalian dan pembagian dengan bilang negatif. Positif kali atau bagi dengan positif, hasilnya positif. Jadi gampangnya adalah suatu lambang yang sama lambangnya, maka simbolnya sama, hasilnya pun positif. Negatif-negatif, simbolnya sama, hasilnya positif. Tapi kalau berbeda tanda, negatif dengan positif, hasilnya pun negatif. Nah, contohnya 4 kali 3, ini simbolnya, tandanya positif semua, maka hasilnya pun positif. 4 kali 3 secara konsep itu artinya 3-nya 4 kali, itu 12. Bukan 4-nya 3 kali, tapi 3-nya 4 kali. Dia pun memang hasilnya sama. Nah, kemudian contoh kedua, 4 kali negatif 5. Artinya negatif 5-nya ada 4. Nah, sedangkan 4 positif, 5 itu negatif, hasilnya negatif. Jadi, negatif 20. Dengan pola seperti ini, maka kalian langsung min 4 dikali min 8 langsung 32. 4 kali 8 32, min kali min hasilnya positif. Nah, jadi itulah konsepnya tentang bilangan bulat di perkalian dan pembagian. Kemudian negatif 12 dibagi negatif 3, hasilnya adalah langsung 4, karena negatif bagi negatif hasilnya itu positif. Ada contoh sambil mendengarkan musik. Ada contoh dalam kehidupan sehari-hari, diceritakan seorang siswa kelas 5 akan bertamasya yang biayanya itu 900.000. Setiap murid diminta 35.000, kekurangannya ditanggung sekolah, muridnya ada 25. Berapa biaya yang ditanggung sekolah? Maka caranya adalah 35.000 dikali 25.000 itu berapa? Nanti 900.000 itu dikurangi hasil yang tadi, itulah yang ditanggung sekolah. Maka secara matematika dituliskan seperti 900.000 dikurang, ini perkalian dulu yang dikerjakan, maka hasilnya adalah 25.000 yang ditanggung oleh sekolah. Ada tambahan materi lain, yaitu perhitungan penjumlahan dan pengurangan yang di sub yang di bagian satu itu menggunakan garis bilangan, ini tanpa menggunakan garis bilangan, ya. Negatif 3 dikurangi negatif 4. Nah, maka kita tulis di depannya angka 4 itu seolah-olah ada angka 1, karena angka 1 dikali berapapun hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, sehingga negatif 1 dikali negatif 4, negatif negatif, maka hasilnya positif. Maka dituliskan negatif 3 positif 4. Nah, negatif 3 positif 4 boleh saja dituliskan posisinya itu dibalik. Kalau penjumlahan boleh, jadi 4 dikurangi 3 hasilnya itu adalah 1. Nah, jadi nanti dalam perhitungan itu boleh tanpa menggunakan garis bilangan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.